lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih, Bun. Pagi hari ini di Bukan Bisik-Bisik masih bersama dengan Kak Seto. Kita lagi asik nih ngobrol-ngobrol sama Kak Seto nih tentang kesehatan. Tuh, tapi sebelum kita ngomong Kak Seto, ini Billy ini gimana perasaannya dilangkahin nikah sama adik lo sendiri? Kok lo tau? Hah? Lo dilangkahin nikah? Ya, diragukan. Ya, gue ya tau karena kreatif kan di briefing. emang iya, Bill? Kenapa? Emang iya? Iya. Lu kan udah punya pacar banyak, ya udah napa Bil, biar gak dilangkain. Nah, ilang kan memang udah jodohnya, Mak. Adik nikah berarti udah jodohnya. Udah dilangkain, Bil. Ya gak apa-apa, emang kenapa? Yang penting kan niatnya baik, adik nikah gitu. Jadi dapet apa? Kan ada di YouTube aku. Oh gitu? Billy bilang sama adik. Adik tiba-tiba datang ke rumah. Ah, Abang Uta mau nikah, katanya gitu. Hah? Lu nikahin anak orang terus gimana? Udah siap semuanya? Enggak, tujuan Uta datang ke sini cuma meminta duit. Hah? Lu nikahin anak orang minta duit. Terus anak orang mau lompanin apa, batu bata? Padahal ya kalau dilangkain tuh harusnya dibayar dulu ya. Nah itu, jangan duit. Jangan gimana keluarga sih, gua. Lu malah minta? Kalau gua dilangkain aturan gua yang dikasih duit ya. Ember. Dia minta duit. Oke, kita doakan mudah-mudahan Billy segera dilangkain lagi, amin. Jangan dong. Salah ya? Mudah-mudahan Billy dapat jodoh.